Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Arama Channel. Kali ini kita akan sedikit mereview bus Titian Mas. Bus Titian Mas melayani trayek Bima, Mataram, Denpasar, Surabaya, dan Malang. Dan bus ini berangkat dari Terminal Mandalika pada pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Bus ini menggunakan bodi Ventura dari karoseri Morodadi Prima. Kalau untuk bodi depan sepertinya rombakan ya bos. Pastinya bus ini belum menggunakan exhaust gasi, masih menggunakan tir daun. Bus ini menggunakan sasis Mercy 1521. Dan bus ini dilengkapi dengan 39 tempat duduk, AC, toilet. Dan dilengkapi TV juga ya betul. Dan bus ini juga melayani jasa pengiriman paket dari Bima ke Surabaya atau Malang dan sebaliknya. Hari ini penumpang agak sepi, kemungkinan efek dari Lebaran. Persiapan keberangkatan. Keberangkatan bus Titian menuju Denpasar, Surabaya, Malang. Selamat jalan dan ucapkan semoga selamat sampai tujuan. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ya bosku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.